Salah seorang ahli geologi, Oknum ASN Pemprov Sumbar, Nisel AE, yang cukup dikenal di Kota Padang, diamankan di kantor Satpol PP Sumatera Barat setelah kedapatan berduaan di dalam sebuah kamar hotel yang terletak di daerah Ulak Karang bersama seorang wanita berinisial ON yang berprofesi sebagai dosen di salah satu sekolah tinggi negeri di Sumatera Barat usai digerebek oleh istrinya sendiri. Usai digerebek, AE dan pasangannya menjalani pemeriksaan panjang di kantor Satpol PP Provinsi Sumatera Barat. Pasalnya, ON yang merupakan pasangan AE mengancam akan melakukan bunuh diri jika pihak keluarganya mengetahui perbuatannya selingkuh dengan suami orang alias AE. Penangkapan AE berdasarkan laporan dari istri sendiri yang selama ini curiga dengan tingkah AE bersama ON yang juga merupakan rekan kerjanya. AE pun tertangkap basah tengah berduaan di dalam kamar hotel setelah sebelumnya diintai oleh istrinya. Penangkapan AE terkait kasus asusila ini telah mencoreng nama instansi pemerintah Provinsi Sumatera Barat karena pelaku termasuk salah satu public figure di bidang kebencanaan di Sumatera Barat. AE dijerat dengan Perda Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 tentang asusila. Dapat informasi, mohon itu ditangkap ada sepasang suami istri yang bukan muhrimnya di Hotel Aeon di depan Indah Teater atau di samping Trakindo di Ulak Karang. Nah, lalu berangkat pailah ke Hotel Aeon. Sampai di Hotel Aeon, istri beliau Hilda Osmiati menunggu di situ. Jadi laporan tadi karena istrinya menunggu ternyata di situ. Mohon dibuka pintu ini. Kami buka didampingi oleh beliau, kami Pol PP membuka. Baru dibuka, baru mulai beranggang, didorong. Waktu didorong itu, terbukalah. Waktu terbuka, terjadi ribut-ribut. Langsung ribut-ribut. Dari Padang, Budi Sunandar, Ainis melaporkan.